Laga panas terjadi di hari kedua over bracket yang mempertemukan antara RRQC berhadapan melawan Todak. Ini merupakan derby di M Series karena seperti yang kita tahu Todak dan RRQC tidak pernah absen untuk mengisi slot M Series dan mulai dari M1 sampai dengan M4. Dan berikut adalah highlight serta reaksi para streamer ketika melihat match antara Todak melawan RRQ ini. RRQ sangat mengungguli jalannya pertandingan hingga di menit yang ke-20 di mana RRQ melakukan serangan yang sangat fatal terhadap Todak. Pada war kali ini RRQ Hoshi berhasil melakukan wipe out terhadap Todak dan akhirnya RRQ memastikan kemenangan dengan skor 3-0 atas Todak. Damage dealer ya, Chiku dan juga rival terlihat dari 4 player yang saja datang ke mereka di mana Chiku kan bisa lagi untuk kemana-mana rival tadi dia juga udah down walaupun ada gangguan yang dapatkan masukin dan wipe out. GG, nice, RRQ, full senyum. Ini sih the real. Dikasih haya, dikasih kari juga gak bisa guys ya. Mantap, RRQ. Kosong guys ya. Abis ini berarti RRQ Akira lawan coba? Blacklist. Kalau Akira, Gila Kingdom. Gaya menang Blacklist, jadi tetap Indo PH aku pakai semua ya. Kingdom ramai banget coy, asli real ya guys ya, itu bukan menonton bayaran itu.